Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, tempat belajar dan bermain bersama. Masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini mau bikin slime apa ya? Kali ini Aruna mau penuhin permintaan teman-teman. Wow, channel yang keren. Banyak banget yang kirim pesan ke Aruna. Kak, bikin slime dari tisu dan sunlight aja bisa loh. Aku coba di rumah bisa. Nah, daripada penasaran, kita coba sama-sama yuk. Oke, Kak Aruna. Menggunakan cara itu benar-benar berhasil atau tidak? Siapa yang bilang bakal berhasil? Saya, Kak. Siapa yang bilang gak jadi? Saya. Saya, Kak. Saya. Daripada penasaran, yuk langsung ke video pembuatannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Wow, channel yang keren. Nah, sekarang kita mulai eksperimennya. Siapkan dua wadah teman-teman, karena wadah satunya untuk pembanding. Siap bosku. Tuang sunlight ke dalam wadah. Ini Aruna tambah pewarna makanannya teman-teman. Pewarna ini hanya opsional aja, jadi nggak wajib, biar warnanya lebih jelas aja. Selanjutnya ambil tisu. Ini tisu wajah ya teman-teman. Aruna sobek menjadi bagian-bagian kecil. Ini boleh pakai merek apa aja ya teman-teman. Boleh tisu Paseo, boleh juga tisu Nice. Kemudian aduk-aduk. Aruna tambah lagi tisunya ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Aruna tambah lagi tisunya ya. Robek-robek menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian aduk-aduk lagi. Biar lebih mudah, Aruna mau coba tes pakai tangan. Tisunya kurang banyak sepertinya. Aruna tambah-tambah lagi ya. Kemudian aduk-aduk. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Teksturnya masih kasar dan tidak ada daya rekat. Kalau buat Aruna sih ini bukan slime. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan nilai sendiri ya. Nah, kalau mau bikin slime tisu yang bagus gimana kak? Yuk Aruna coba buatin buat teman-teman. Makasih Kak Aruna. Siapkan wadah. Kemudian sobek-sobek tisu menjadi bagian-bagian kecil. Masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Jika sudah, tambahkan air untuk menghancurkan tisu.
ini air biasa aja kok. Aruna cuma ambil di kran. Jika belum hancur, bisa sobek-sobek kembali menggunakan tangan. Semakin kecil ukuran tisu, hasilnya akan semakin baik, teman-teman. Nah, udah cukup nih. Selanjutnya, Aruna tambah dengan lem fox. Ini secukupnya aja. Tambah dengan pewarna makanan. Ini opsional juga, teman-teman. Agar warnanya sama dengan slime yang pertama. Kemudian, aduk-aduk. Untuk mempermudah penggumpalan, Aruna tambah dengan sabun cair. Ini Aruna pakainya sabun Biore, teman-teman. Tambahkan secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya tambahkan dengan aktivator. Video pembuatan aktivator ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa dengan membaca keterangan di deskripsi. Tambah sedikit demi sedikit. Ini sekalian Aruna tambah dengan pewarna makanan lagi. Biar warnanya mendekati slime yang pertama, teman-teman. Terus aduk-aduk. Aruna mau eksperimen, teman-teman. Kalau Aruna tambah warna hijau jadi apa ya? Kembali aduk-aduk. Nah, udah mulai menggumpal nih. Aruna main-mainin dulu ya. Sekarang Aruna bandingin kedua slime-nya. Mana yang lebih bagus? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Berikan masukan di kolom komentar. Sekarang Aruna mau main-mainin dulu, teman-teman. Asik banget nih hasilnya.
Nah, sampai di sini dulu ya video dari Aruna. Berikan komentar jika teman-teman sudah mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!